إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah marilah dalam kesempatan ini kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kehidupan di dunia ini. Sehingga kita bisa bernapas, kita bisa makan, kita bisa menikmati dunia ini dengan lega. Kaum muslimin azani wa azakumullah. Allah SWT menggambarkan tentang kehidupan dunia. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sali ghaythin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun shadid wal maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kaum muslimin azani wa zakumullah. Allah berfirman, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah laibun, permainan. Walahun sendoguro wa zinatun dan perhiasan. Jika kita cermati dan kita lihat apa yang ada di dunia ini seperti yang Allah SWT firmankan berupa permainan. Betapa banyak permainan-permainan yang ada dan itu menjadi sesuatu yang disenangi oleh manusia. Permainan bola misalkan, di mana pemain bola mendapatkan gaji yang sangat besar melebihi profesor-profesor yang mereka telah mencurahkan keilmuan mereka, kalah dengan pemain bola.
kemudian yang mereka belajar dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, mengambil jurusan IT misalkan, ternyata hasilnya adalah membuat permainan game ini, game ini, game ini yang dimainkan, digandrungi oleh manusia, digandrungi oleh sebagian besar manusia, permainan, walahun, sendokuro, wazinatun, perhiasan, sehingga manusia senang kepada perhiasan-perhiasan dunia, kepada emas, kepada permata, kepada perhiasan-perhiasan lainnya, dan mereka bermegah-megahan. Di antara mereka bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk kebesaran dunianya. Dan mereka juga berlomba-lomba memperbanyak anak dan memperbanyak harta. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia itu seperti ghaut, seperti air hujan. Yang dengan air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhlah di sana padi. Kemudian mengagumkan para petani. Petani akan terkagum-kagum dengan tanaman mereka. Ketika sudah tumbuh, maka mereka senang. Ketika sudah mulai, yaitu menjadi banyak dan kebutik keluar bulirnya, mereka pun berbahagia. Ketika sudah menguning, mereka siap untuk memanen, dan setelah itu adalah menjadi kering dan hancur. Hanya sekitar 3 bulan. Kemudian kaum muslim nahzani wa jazakumullah. Demikianlah ya kehidupan kita di dunia. Allah menjadikan kita dilahirkan dalam keadaan kita adalah lemah, kemudian semakin kuat, dan akan mengalami kelemahan lagi, menjadi beruban, dan setelah itu dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia akan menghadapi akhirat. Maka Allah mengatakan, dari akhirat itu ada azab yang pedih, ada azabun sadidun, azab yang pedih bagi orang-orang yang ketika mereka di dunianya mereka meninggalkan perintah-perintah Allah, mereka menerjang larangan-larangan Allah, maka Allah SWT menyediakan untuk mereka azabun sadid, dan Allah menyediakan wa maghfiratun minallahi wa ridwan, Allah menyediakan ampunan dan keridhaan Allah SWT bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah, bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Oleh karena itu kaum muslimin azani wa jazakumullah, Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurranna billahil ghurur. Janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia. Yang kita ketahui bersama isi dunia, di sana ada harta, tahta, wanita. Dan betapa banyak orang yang menjadi buta karena 3 hal ini. Karena harta, tahta, wanita, mereka banyak yang meninggalkan perintah-perintah Allah SWT. Mereka durhaka kepada Allah SWT. Mereka jadikan dunia sebagai tujuannya, seakan-akan sudah tidak ada lagi hari setelah kehidupan dunia. Kaum muslimin azani wa azakumullah. Maka apabila kaum muslimin mereka telah tertipu dengan dunia, maka ingatlah itu adalah waktu-waktu
yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yushiku antada alaikumul al-umamu kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq memberikan informasi, memberikan kabar yang benar dan pasti terjadi. Rasulullah menggambarkan atau memberikan kabar hampir-hampir saja umat-umat selain Islam mengeroyok kalian. Antada alaikum al-umamu, umat-umat selain Islam mengeroyok kalian. Kaum muslimin akan dikeroyok oleh musuh-musuh Islam dari kanan, dari kiri, dari semua penjuru. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang makan, seperti para santri Al-Furqan yang makan menghadapi nampannya, mereka meroyok makanan itu. Ya, musuh-musuh Islam diibaratkan seperti orang yang makan, kaum muslimin ibarat seperti makanan, menjadi keroyokan. Maka di antara sahabat ada yang mengatakan, qala qailun aw min qilatin nahnu yauma idin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu sehingga kaum muslimin menjadi royoan, dikeroyok oleh orang-orang non-muslim, dikeroyok oleh musuh-musuhnya, apakah jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Qala bal antum yauma idzin katsirun. Rasul mengatakan, bahkan kalian ketika jumlah kalian banyak sekali. Banyak sekali jumlah kalian. Walakinnakum ghusaun, akan tetapi kalian itu adalah buih. Kaghusai saili, seperti buih lautan atau buih yang diterjang oleh banjir, yang dibawa oleh banjir. Buih, walaupun banyak tidak ada harganya. Buih, walaupun terkesan berkelompok, bersatu, tetapi sedikit saja ada gelombang, ada batu yang jatuh, maka segera buih itu hancur. Buih itu akan porak-poranda, tercerai-berai. Ini gambaran kaum muslimin di zaman itu. Walayanzi'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum, dan sungguh-sungguh Allah SWT mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Ketahuilah kaum muslimin azani wa zakumullah, salah satu senjata yang Allah berikan kepada umat terdahulu, kepada salaf, generasi salaf, adalah ar-ra'bu, perasaan takut yang menyelinap pada hati musuh-musuh. Perasaan takut yang menyelinap pada hati musuh-musuh Islam. Ketika perang, sudah mendengarkan pakai takbir Allahu Akbar, mereka merasa gemetar, merasa gentar. Ya, dengan demikian kaum muslimin banyak menorehkan kemenangannya. Banyak menorehkan kemenangan. Allah memberikan kemenangan. Salah satunya itu dengan senjata ar-ra'bu yang bercokol pada dada-dada musuh mereka. Tetapi di masa itu, di masa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perasaan takut dari musuh itu telah dicabut sehingga mereka tidak lagi takut kepada kaum muslimin. Kaum muslimin diinjak. Tidak ada lagi wibawa bagi mereka. Walayakdifannallahu fi qulubihimul wahna, dan sungguh-sungguh Allah telah melimparkan pada hati-hati kalian itu
al-wahna, al-wahan, ya, kelemahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Maka ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin azani wa azakumullah, bukannya kita tidak boleh kaya, bukannya kita tidak boleh bekerja untuk mendapatkan harta, tetapi yang dilarang oleh Allah SWT, dilarang di dalam agama kita, adalah kita dilarang dari terperdaya dengan dunia. Sehingga mereka untuk mengumpulkan dunia, mereka meninggalkan sholatnya. Mereka untuk mendapatkan dunia, mereka menerjang kahroman-kahroman. Ini adalah bentuk cinta dunia. Dan apabila itu telah bercokol pada hati-hati kita, maka itulah saatnya Allah SWT merendahkan kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin azani wa azakumullah, maka saatnya kita kembali kepada agama kita, agar kembali izzah, kembali kemuliaan kepada kaum muslimin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innallaha ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين عزاني وعزاكم الله maka solusi dari keterpurukan, dari kehinaan adalah kembali kepada agama kita, kembali mempelajari agama kita dengan sebenar-benarnya, kembali kepada sumber agama kita, kepada Al-Quran, kepada Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adhnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kaum muslimin azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bentuk cinta dunia tadi dalam satu hadisnya, idza tabayatum bil inah, jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah. Inah adalah satu bentuk rekayasa agar riba tidak terkesan riba. Artinya dalam mencari harta di masa itu, kaum muslimin tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Mereka tidak memperhatikan apakah ini diperbolehkan ataukah dilarang. Bahkan mereka merekayasa riba. Ya. Sehingga seakan-akan tidak riba. Idza tabayatum bil inah. Wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian memegang ekor sapi. Sebagai gambaran bagaimana ketika itu mereka mencintai dunia. Orang Jawa mengatakan rojokoyo, peternakannya lebih mereka cintai. Waraditu bizar'i,
dan kalian senang dengan sawah-sawah kalian, dengan tanaman-tanaman kalian. Wa taraktumul jihada fi sabilillah. Kalian telah meninggalkan jihad di jalan Allah. Meninggalkan mencari ilmu, meninggalkan persiapan untuk berjuang di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, sallallahu alaikum dulan. Niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanziu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Kaum muslimin azani wa azakumullah. Maka marilah dalam kita mencari dunia ini tidak melalaikan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji para pedagang, memuji orang-orang yang berniaga yang mereka tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Rijalun la yulhihim la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki, para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnis mereka, oleh jual beli mereka dari mengingat Allah, dari mengerjakan sholat wa ita'iz zakah, dan dari menunaikan zakat. Maka yang dipuji oleh Allah SWT adalah mereka yang bersungguh-sungguh. Mereka yang bersungguh-sungguh di dalam mencari dunia, tetapi hal itu tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, dari menunaikan sholat, dari menunaikan zakat. Mereka bekerja, tetapi apabila sudah saatnya beribadah kepada Allah, ditinggalkan pekerjaan tersebut untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin azani wa zakumullah. Allah mengembalikan kejayaan ini. Allah mencabut kehinaan dari diri kaum muslimin, mengembalikan izzah, kemuliaan dan kejayaan kepada kaum muslimin dengan kita kembalinya kepada agama kita dengan sebenar-benarnya. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dan semoga dengan demikian Allah memberikan kebahagiaan kepada kita fi dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadza. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi kirli lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.